بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta Al-Quran dan sunnah alhamdulillah syukur kita pada Allah azza wa jalla pada hari ini Jumaat 30 Ogos 2024 bersamaan dengan 25 Safar 46 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Al-Azkarun Nawawi kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sambungan kita dalam bab Arab punya bab 271 babu jawazi du'a il insan ala man zalama al muslimin au zalamahu wahdah. Kitab terjemahan muka surat 543 masalah yang ke-18, tengok masalah nombor 18. Boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin ataupun tulis penterjemah dia tak ambil habis atau dia zalim kita seorang je. Sama ada dia zalim secara umum macam penguasa yang zalim, pemerintah yang zalim, dia zalim habis orang, atau si zalim tu dia buat zalim kita seorang je, kita boleh doa kepada orang tu. Itu dia panggil sama ada dia zalim secara umum ataupun dia zalim seorang. Itu kata Nawawi rahimahullahu taala. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Nawawi kata ketahuilah kajian tentang bab ini sebenarnya sangat panjang, luas perbincangan. Waqad tazahara ala jawazihi nusus, terdapat dalil-dalil, dalil-dalil pun sangat banyak. Jadi banyak dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil daripada As-Sunnah, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada af'al salafil ummah, perilaku perbuatan yang telah dilakukan oleh para ulama salafus saleh dan juga ulama-ulama yang khalaf yang kemudian. Maknanya ulama zaman dulu pun doa kepada orang zalim dan ulama yang kemudian juga doa. Maknanya boleh sini kita nak memikir, tapi biar orang tu zalim sungguhlah. Jangan mu rasa dia zalim pas mu doa dia nyanyo. Kata orang mati tenganga kau tu dengan sebab dosa awak kan nyanyo kita tu. Kita jangan buat nyanyo ke orang. Sebagaimana kita tak mahu orang mengenayai kita. Kita nak ada orang buat nyanyo kita. Tak nak, kita jangan buat nyanyo ke orang. Itu kaedah dia. Maknanya kalau kita, aku tak boleh buat nyanyo aku. Baik. Mungkin buat nyanyo ke orang boleh? No. Jadi dua-dua tidak boleh. La tazlimuna, dalam Quran Tuhan kata, la tazlimuna wa la tuzlamun. Mu jangan zalim ke orang dan orang tak boleh zalim kepada awak. Dalam hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut dua patah, la darara wala dirar. Tak boleh beri mudarat pada orang, orang tak boleh mudaratkan kita. Jadi kita dua-dua tu kita nak tenang, aman damai, tak ada karut marut, tidak ada. Ingat molek tu. Baiklah. Allahul musta'an. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة الله. Allah SWT berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran tentang para Nabi alaihimussalatu wassalam,
tentang para Nabi alaihi wassalatu wassalam yang mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir yang zalim. Ini bila orang kafir zalim, Nabi doakan. Orang kafir tak zalim, Nabi tak kacar dia. Dia nak kafir, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau mu kafir zalim pula, cari pasal. Dikata apa cari pasal? Maknanya dia yang mengundang bala, bukan bala cari dia, dia cari bala. Ini kita ni atas dunia ni jangan pasal, jangan cari bala dan jangan buat bala. Wadah. Alhamdulillah. Hadis 864 dalam kitab terjemahan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina, tengok. Ruwina dia baca lagi tu. Ruwina maknanya guru-guru kami telah meriwayatkan kepada kami. Sebab dia nak ringkaskan sanad, nak ringkaskan sanad dia kata gitu. Kalau tidak kena panjang pula hadasana hadasana, tapi dia kata ruwina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-ahzab. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Parik, peperangan Ahzab, peperangan Khandaq telah berdoa ke atas puak kapi. Tanda pelajar, bila kau berlaku perang Khandaq, siapa dia boleh jawab? Dia bijak. Naam. Tahun 5 Hijrah. Bila kau berlaku peperangan Ahzab? Soalan perakak mau, mari dua soalan dalam periksa, jam. Bila berlaku Ahzab? Tahu? 5. Bila berlaku perangnya Khandaq? Apa beza dua tu? Mal farqu bainahuma? Apa beza dua tu? Nama. Sebab peperangan Ahzab kerana kumpulan-kumpulan kapi bergabung. Kapi yang mari Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan. Kapi yang sebelah Madinah ni, Ghatafan lah, berapa dia Yahudi yang ada di Bani Quraizah. Semua bergabung, maka jadi dia Ahzab. Hizbun Ahzab, maknanya parti gabungan. Kalau kita hari ni dipanggil pakatan kapi-kapi untuk menyerang Madinah. Itu Ahzab. Kalau Khandaq, kenapa nama Khandaq? Gali Parik. Siapa cadang? Salman Al-Farisi. Oh, dia tengok oleh kerana tentera Islam ni 3,000 je ada, kapi 10. Salman kata kalau kami tak mampu nak lawan, kita gali Parik. Maka Nabi SAW telah mengarahkan para sahabat supaya menggali Parik daripada ajimmati, daripada Jabal Silak. Jabal Silak tu, kalau orang pergi Madinah sekarang, Masjid 7, kita gali sampai ke ajimmati Syekha ini. Dia macam U gitu. Gitu duduk gitu. Gali 2700 meter. Boleh panjang dia 2700 meter. Ada dalam buku Madinah ni. Buku Madinah ni ada. Kita sudah cerita kepada para jemaah tentang Parik. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi oleh kerana mereka sibuk sangat peperangan hari itu, sehingga Nabi tak sempat nak solat asar. Maka Nabi marah. Nabi doa ke atas apa-apa azab. Nabi kata apa? Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syagaluna anis salatil wusta. Semoga Allah Ta'ala memenuhkan kubur dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana mereka menyibukkan kami daripada salatul wusta, yakni salatul asri. Nabi doa buruk ke tidak? Mana kalau orang kafir kacau kita, siapa mereka nak solat pun tak sempat, maka Nabi kita marah. Tapi kalau setakat kacau tak sempat nak makan, ya tak ada. Mana Nabi marah ni sebab solat tak ada. Itu besarnya agenda solat dalam hidup seorang Muslim. Hidup seorang Muslim, agenda solat itu besar.
kita lah ni macam tak bersama mana. Nah. Tak usah kata apa ya. Kenduri anak pun tak ada dah maya. Kenapa tak? Ay, aku jamuk dah hari ni. Jamuk ke apa? Pak. Zuhur, asar, maghrib, isya sekali berlaku. Okey, nikah anak. Ada. Jangan duduk gurau. Hak mik dia sendiri tak maya tu tak saya ke mereka. Oh maha ni. Nah. Jangan main. Ah, baiklah. Itu satu. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua. 4865. Warwina fi sahihain min turqin. Kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim dari berbagai jalur bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada keburukan bagi mereka yang membunuh para penghafal Al-Quran. Cerita apa ni? Dia kata yaqtuluna al-qurra. Al-qurra dia cerita dia panjanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar beberapa orang sahabat. Nabi hantar beberapa orang sahabat. Dia minta nak guru. Nabi hantar lagi. Bila hantar lagi siapa di Bi'ru Ma'unah, dia bunuh sahabat Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pada mereka, kepada kumpulan. Kumpulan yang telah membunuh sahabat Nabi, para penghafal Quran yang dihantar sebagai guru. Tapi geng tu jahat, dia bunuh. Nabi doa, Allahumma al'an ri'lan wa zakwan wa usayyah. Allahumma al'an ri'lan wa zakwan wa usayyah. Ya Allah, laknatlah kabilah ri'lan, zakwan dan usayyah. Hak dua tu kita tak bimbang. Yang hak tengah tu bimbang. Ada tak nama orang zakwan? Berat. Kau doa Nabi laknat kepada zakwan. Bukan zakwanmu, zakwan hak dulu, hak bunuh orang tu. Kalau Re'lan tak ada orang bernama Re'lan. Usayyah pun tak ada orang. Zakwan banyak. Zakwan nama kabilah. Jadi tiga kabilah ni bergabung dibunuh qurra, sahabat-sahabat Nabi tadi. Maka Nabi doa laknat ke atas mereka. Jadi boleh. Boleh kita laknat sekiranya mereka telah buat kezaliman dengan satu kezaliman yang berat. Ni nak ambil anak kabilah ni, bukan anak orang. Mana kabilah ni ramai lah. Kumpulan kabilah dia panggil. Allahul musta'an. Nah, ini di antara dalil-dalil. Dalil yang seterusnya. Kita terlepas ni. Dia kata Nabi dia berdoa terus menerus selama sebulan. Sebulan Nabi doa. Doa dalam solat tu. Dalam solat dia baca kunut. Nabi kita doa ke atas Re'lan wa Zakwan. Laknat apa buat ni. Selama sebulan, lepas tu habislah, tembok lah. Doa Nabi ni mustajab. Sekali doa pun mampu dah. Tapi sebulan Nabi kita baca doa. Mana kita hari ni kena doa lah. Jangan puas. Yahudi duduk mengamuk di Palestin. Dia ngamuk lagi tak lah ni? Ngamuk lagi. Jadi doa lagi. Sebab tu lah kita rasa kadang-kadang macam terkilah lah kita sikit. Apabila imam-imam ni baca kunut, tak ingat kau ke? Allahumma hadina fiman hadai, fa innaka taqdisnya. Wa sallallahu alaihi wasallam. Abi fa inna taqdi, bacalah doa kunut sikit kepada sahabat-sahabat di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin al mazlumin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Ayo sangat nak kata lagu tu. Tak ada. Allahumma alayka bil yahud al ghasibin was sahyuniyin az zalimin. Dua patah ni menunjukkan hati kita tu ta'atuf, terasa keperitan yang dirasai oleh sahabat-sahabat kita di Palestin. Kena ingatlah.
kalau di di masjid kita ni, masjid-masjid di sini lama dah berhenti. Jarang ada masjid kita jumpa. Masih lagi tak imam baca. Tapi kalau di di Kuala Lumpur di wilayah banyak, banyak masjid masih lagi kekal dengan kunut nazilah. Nah. Kita kata bacalah, kalau tidak pun waktu subuh. Kan? Subuh dah kita angkat tangan dah. Berkunut-kunut dah. Tambah dua patah ya. Ya Allah tolong saudara kamu di Palestin, ambil tindakan kata Yahudi. Apa yang bakhil sangat? Nah, ini kena ingat. Ingatlah. Hari ini hari mereka. Entah bila pula, na'uzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, jangan kena atas kita. Kan? Jangan kena ke atas kita. Baik, kita break sekat tu. Kita berpindah kepada hadis yang seterusnya, 866. Qala an-Nawawi wa ruwina fi sahihayhima an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qissati Abi Jahl wa ashabi min Quraisy. Allah. Ya Allah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang tentang kisah Abu Jahal dan geng-geng penyaga daripada Quraisy ketika mereka meletakkan salah jazur usus unta di atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengah duduk solat, solat dekat Kaabah, dekat Masjid Haram. Tiba-tiba mari geng-geng jahat ni pergi ambil salah jazur, orang panggil usus. Perut unta ni pom capuk atas kepala Nabi. Kalau perut lembu kecil, perut unta ni besar wei. Tak terakak kita. Nabi tengah solat. Nabi terus berdoa ke atas mereka. Nabi, maka baginda Nabi sallallahu mendoakan keburukan bagi mereka. Baginda apabila berdoa biasanya mengulangi tiga kali. Tiga kali dia ulang. Kita pun kalau doa, doa. Nabi doa apa dia? Di antara doa Nabi apa dia? Tengok doa. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah ambillah tindakan ke atas Quraisy. Ya Allah ambillah tindakan, azablah puak Quraisy. Ya Allah ambillah tindakan ke atas Quraisy. Kemudian Nabi kita sebut nama spesifik berapa orang? 7 orang. Tanda nama ni. Dalam kitab ni tak sebut. Boleh Nabi kata. Allahumma alaika bi Abi Jahl wa Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayt wa Umarah bin Al-Walid. Berapa ekor penyagak ni? 7 penyagak dunia ni. Sempat tulis nama. Tulis mula. Ya Allah ambillah azablah Abu Jahal. 2 Utbah bin Rabi'ah. 3 Shaybah bin Rabi'ah. 4 Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah. 5 Umayyah bin Khalaf. 6 Uqbah bin Abi Mu'ayt. 7 Umarah ibn al-Walid. Nabi kita sebut nama seorang-seorang, kalau bahasa kasar sikit, seko-seko. Nah, sedak seko sedak sorang. Beki awak teh. Seorang-seorang lah seko-seko. Orang tak ada ekor, ada ekornya lembu. Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam seorang-seorang nama, apa jadi dengan penyagak-penyagak ni? Tak ada tanda pelajar. 7-7 ni Nabi kita doakan kat atas mereka, semua mati di Badar. Nama-nama tadi dibunuh di Badar. Bila Nabi sapa di Badar, peperangan Badar sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu susun tentera di Badar, Nabi tunjuk tempat. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia boleh tunjuk tepat. Hadza masra'un fulan, di sini Abu Jahal akan jatuh. Di sini orang ni Uqbah, di sini tunjuk sosok. Abu Jahal sapa situ macam ada getah tu. Sop paum kena lalu. Ke bawah menunggu Abu Jahal. Hak nak tepat Nabi tunjuk tu semua berlaku. Nah, pasal itulah sekarang ni setengah-setengah pendakwah ni bila bawa jemaah pergi ziarah Badar, dia pergi tunjuk sini Abu Jahal. Tak salah, tak ada orang rekod masa tu. Kita kata sekawasan ni. Nah, boleh lah secara umum spesifik, tapi kalau kata sini bukan ada batu tanda apa Abu Jahal mati sini, orang ni mati sini. Ya, kadang-kadang kita jangan terlebih-lebih sangat dalam masalah sejarah ni, kita kata kawasan ini. Haula hadhihi al-makan, hadzal makan. Bolehlah gitu. Ha, jadi orang bangga lah pokok dia tu. Ni banyak ni orang pergi ke Badar, dia pergi turun dalam lubang ni nak pergi cari tempat kubur Abu Jahal. Kata kerja apa mu ni? Orang mari sini nak ambil pengajaran bahawa Allah Ta'ala beri pertolongan kepada umat Islam. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah Ta'ala akan bantu kita kalau kita batu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Walaupun bilangan orang Islam dalam Badar tak ramai, 300 bawah belah orang je, tapi dia dapat menewaskan 70 sonadid, tulis sonadid Quraisy, bapak kepala Quraisy semuanya mati di Badar, termasuklah 37 penyaga yang khianat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya Nabi campak dalam lubang telaga di Badar, campak habis. Ini nama-nama ni, nama penjahat ni. Apa boleh buat, nasib dia. Abu Jahal, Abu Lahab cerdik, dia tak pergi awal-awal lagi. Dia selamat daripada Badar tapi dia mati di Mekah. Bila dia mati, mayat dia busuk. Busuk, siapa orang nak pergi nak kapan dia pun tak teramak, busuk. Pasal itulah di antara hikmah kenapa mendiang Abu Lahab tak pergi ke Badar. Allah Ta'ala nak malukan dia di hadapan anak-anak dia, supaya orang Mekah tengok. Oh, ni geng tujuh ni, kau duduk ngenakkan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam, semua sekali mati di Badar. Abu Lahab wala dia tak gay, tapi mayat dia terhina di Mekah, busuk. Allahu Akbar. Sampai mereka macam mana nak buat, orang gali lubang, tolok ya mayat dia tem lepak gitu ya. Macam kita ambil bangkai busuk, oh, lembu mampus berjalan, tolok gitu ya. Begitulah akhir kesudahan penyaga-penyaga, penzalim-penzalim atas dunia ni. Ada kalanya Tuhan tunjuk kezaliman mereka itu dibalas atas dunia supaya orang nampak. Yang lain-lain jangan cari pasal, yang lain-lain jangan berani-berani melakukan kezaliman. Baiklah, Allahu Akbar. Kita pergi kepada terus-terusnya. 867. Ya, banyak cerita ni. Malam ni tajuk dia cerita doa kepada zalim. Warwina fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nawawi, dan kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ke atas kabilah Mudar. Allahumma shdud wat'aka ala Mudar, Allahumma ja'alha alihim sinina kasini Yusuf. Ha, berat juga tu. Berat tak berat dia? Ha? Ya Allah, beratkanlah azamu ke atas Mudar. Sebab apa Mudar ni kenak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata ambil tindakan berat ke atas Mudar. Ya Allah, jadikanlah azabmu ke atas mereka bertahun-tahun seperti tahun kemaraunya Nabi Yusuf. Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Sab'a sinina da'aba. 7 tahun Nabi Yusuf kena kemarau. Nabi kita doa ambil kemarau kepada Quraisy sebagaimana kemarau Nabi Yusuf. Kering kontang. Orang Mekah berasak tengok. Tengok langit berasak, bukan tengok awan. Kalau awan mendung, turun hujan. Ni tengok asak. Akhirnya mereka mari melutut depan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa balik supaya turunkan hujan. Baru dia kenal orang. Ha, kalau tidak sombong buat-buat kapi ni. Tapi
tak masuk Islam juga. Allahu Akbar. Gitulah suasana orang. Orang ini kalau tak dapat hidayah, walaupun dia sudah tengok depan mata dia, dia sudah tengok depan mata dia kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak memberi bekas dalam jiwa dia. Macam tak nampak. Dia nampak tapi macam tak nampak. Rugi tak rugi pok dia? Sangat rugi. Allah. Baik, cerita lain pula. Cerita lain ni bahaya ni. Hak ni tajuk bukan zalim. Tajuk dianya orang yang sombong dengan syariat. Tulis. Hadis 8868 ini tulis tajuk sub topik dia menarik, penting tajuk ni. Tulis boleh doa kepada orang yang sombong dengan sunnah. Kita kata ni sunnah Nabi. Sunnah apa sunnah? Kadang-kadang dia perli pula. Nak sunat ke? Boleh dia main-main. Kita kata sunnah Nabi, dia kata nak sunat ke? Tak, itu main. Tengok hadis. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahih Muslim an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala bishimalihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Salamah bin al-Aqwa bahawa ada seorang lelaki makan dengan menggunakan tangan kiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk puak-puak ke kiri. Faqala kul bi yaminik. Nabi tegur. Hei saudara, makan dengan tangan kanan. Qala la astati. Dia kata saya tak mampu, saya tak boleh. La, tak nak. Nak makan tangan kiri juga. Sombong lah. Tapi kalau tangan kanan dia uzur, syalal, dia panggil lumpuh ataupun sakit kan, lain. Ni tangan kanan molek-molek, pasal dia nak makan tangan kiri. Bila Nabi larang, dia ex pula. La astati, saya tak boleh. Qal, Nabi kata apa? Lastata'ta. Nabi kata semoga kamu tak akan boleh angkat tangan kananmu tu. Sudah. Nabi doa. Nabi kata baiklah. Dah mu tak siap makan tangan kanan, semoga mu tak boleh angkat tangan kananmu. Ma mana'ahu illal kibru. Tidak ada yang menghalangnya selain kesombongan. Bukan sebab uzur, bukan sebab sakit, bukan sebab tu sebab ni, tapi dia tak mau buat. Kenapa? Karena sombong. Qala, kata rawi cerita ni, fama rafa'ha ila fi, dia pun tak mampu mengangkat suapannya ke mulut. Bahaya ke tak bahaya dia ni? Bahaya tengok. Sebab dia sombong dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajar-pelajar kita ni, yang tua yang muda, kalau kita ajar, kita belajar tentang sunat, jangan sombong. Sudah makan, jilat dulu jari tu. Baru kita basuh tangan tak? Apa jilat-jilat macam kucing. Berat tak berat? Dia perli ke sunnah ke tidak? Dalam kitab mesti ke hadis. Tulis kitab mesti ke hadis yang dikeluar, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia kita ni. Mengatakan kalau dia hina sunnah, orang itu kena mengucap semula. Sebab dia sombong. Jangan main sombong-sombong, tak baik. Tidak boleh. Banyak orang ni bila orang tegur, sombong. Jangan main. Tengok dalam kitab kata. Orang yang dimaksudkan dalam hadis ialah Busur bin Ra'i. Tulis kuat Arab. Tidak baca tak kerti. Busrun ba sin ra bin Ra'i. Ra'ali a'in ya. Bin Ra'il Ir al-Asja'i. Dia kata Ra'il Ir al-Asja'i, pengembala unta al-Asja'i. Seorang sahabat. Maknanya dia sahabat lah sebab dia jumpa Nabi. Kalau sahabat tidak sahabat, tak jumpa. Tapi oleh kerana sikap sombong dia. Baik. Tulis. Istimbak hadis, Nawawi kata apa? Fa fihi jawazu du'a'i 'ala man khalafa al-hukm asy-syar'i. Hadis ini menjadi dalil boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menyalahi hukum syarak, menyalahi sunnah kalau dia sombong. Tambah sikit.
Boleh tu? Sekiranya dia sombong. Jangan tengok orang makan tangan kiri, kita pun ya Allah lumpuh ke tangan kanan dia. No. Itu jahat nama dia gitu. Setelah diberi nasihat, setelah diberi peringatan, setelah dibaca sunnah hadis Nabi, dia sombong juga, angkuh, takabur, istikbar, barulah boleh doakan. Jangan mudah-mudah nak doa korang nyanya. Jangan buat zalim kepada orang dengan doa kita. Jadi hadis ni, Imam Nawawi kata apa? Jelas, hadis ini menjadi dalil boleh kita doakan sekiranya orang itu sombong, menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong, jangan. Allahu akbar. Ana tak doa tapi kita sedih bila kita jumpa pakcik-pakcik yang pergi haji ni, di isak okok di Arafah, ada di Mina. Betul-betul benda tu haram. Telah difatwa oleh ulama Mekah pun kata haram, ulama Melayu pun haram. Dia duduk isak. Bila kita kata pakcik, kita duduk Mekah ni, tahu? Sedap ayat tu. Kalau orang ni celik gitu kan, tu kaki sombong tu. Istikbar. Kalau orang tak sombong, dia tutup. Oh, sorry. Gitu. Dia ramah. Lari ke belakang. Orang ni jenis hagah. Berhenti. Tak berhenti pun. Kenapa? Tak boleh berhenti. Saya tak boleh, tak boleh. Tak kisah okok, tak boleh. Sombong. Sepatutnya bila orang tegur, lebih-lebih lagi hari haji, duk pakai ihram, waktu mustajab doa, ketika itulah dia campak, saudara, haji doakan saya. Kita yakin, insya Allah, waktu tu juga mustajab doa, kalau dia nak. Tapi sombonglah gitu, tak tahulah. Rasa-rasa dia tak akan berhenti. Cuma kita bimbangnya di saat akhir nak mati. Ada kisah dicerita oleh pemandi mayat. Ustaz ni dia duduk jaga di bahagian manusia di saat akhir. Di hospital saat akhir ni maknanya bila tengok nazar, orang akan panggil ustaz ni. Mari. Dia ajar mengucap. Bila ustaz ni mari ajar dia mengucap. La ilaha illallah. Dia celik mata ke ustaz, gini tangan. Mengingat buat apa gini? Selfie. Kalau-kalau orang ambil gambar, selfie tidak. Dia buat apa ini? Nak sebatang. Dia mati, tangan hidup begitu. Tak mengucap. Na'udzubillah. Minal khuzlan, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Daripada Allah hinakan kita dengan sebab tak mau tinggal maksiat, tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Jangan buat. Tengok. Bila kawan ni sombong, Nabi kata illal kibru. Dia tak mau ikut Nabi itu sebab apa? Sebab dia sombong. Maka Nabi doakan tangan dia pun tak diangkat, pakai lembek situ. Ada setengah orang lagi tu ya. Setengah orang ni dia tak boleh makan dengan tangan, nak makan dengan sudu. Oh, di mana-mana pun minta mil'aqah, nak sudu. Kata makan kot dengan tangan. Tak boleh hari ni, tak, kali pertama ni kekok, dua, tiga kali, pandahlah tu. Tak boleh makan dengan sudu ni, kucing. Enggak apa lagi. Monyet bukan lajar makan dengan sudu, ni pandah. Ni orang makan tangan. Itulah, jangan sombong lah. Tapi makan dengan sudu tidak salah. Bukan haram. Cuma kita kata, setiap benda yang boleh dicuba, terah. InsyaAllah kita akan buat. Jadi, tapi kalau langsung istikbar, tak mau cuba, rugilah dia. Oh, hadis ni panjang. Hadis 869 tulis doa orang yang difitnah. Ni bahaya ni. Doa orang yang difitnah, dituduh jahat, cepat mustajab doa dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, penduduk negara Kufah telah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat radhiyallahu anhu, orang yang mengadu pada Sayyidina Umar agar memecahkannya. Saat ni jadi ketua di Kufah, jadi gubernur di Kufah.
Jadi orang pergi mengadu pada Umar bahawa Sa'ad ni tak ikut peraturan. Zalim. Maka Sayyidina Umar memecahnya dan menggantikannya untuk mereka. Jadi Sayyidina Umar tukar gubernur lain. Panjang hadis ni. Dan seterusnya sampai kepada lafaz, kemudian Umar mengutus beberapa orang atau seorang bersamanya ke Kufah. Umar pun ambil Sa'ad, ambil seorang lagi penyiasat pergi ke Kufah. Ini Sayyidina Umar punya, sebab kalau dia tak tukar jawatan, dia orang tak berani siasat sebab dia gubernur. Umar turunkan jawatan dia dulu. Kemudian Umar hantar dia dengan seorang penyiasat lagi pergi Kufah, nak pergi siasat tuduhan orang, aduan orang tentang penyelewengan yang dikatakan, yang dituduh Sa'ad ni tak betul. Pergi siasat. Pergi. Dia tidak melewati satu masjid pun kecuali bertanya tentangnya. Masuk masjid, sudah solat, dia tanya, "Assalamualaikum." Apa kamu kata tentang pemimpin kamu ni Sa'ad? Semua orang pujilah kau. Oh, dia bagus. Pemimpin yang telus, yang adil, yang molek, yang juruh. Sehingga sampai dia kepada masjid Bani Absin. Bani Absin. Bila sampai di Bani Absin, orang tanya dia, apa peranan di sini? Gubernur kamu ni. Faqama rajulun minhum. Dengar ni. Ni episod cerita di sini. Jadi bangun seorang laki-laki di kalangan mereka, nama dia Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Dikenali dengan nama Abu Sa'dah. Abu Sa'dah berdiri. Dia bangun. Jika tuan bertanya kepada kami, mau tanya tentang Sa'ad, aku nak bagi tahu. Sudahlah. Dia apa bang? Dia kata apa? Ketahuilah bahawa Sa'ad tidak mahu ikut berperang. Oh, dia kata Sa'ad ni la yasiru bisariyah. Dia tak pergi perang, dia suruh orang pergi. Dia relax. Satu tuduhan. Tidak membagikan harta rampasan sama rata. Bila boleh harta rampasan ambil dia, bolot. Tak bagi. Dua. Wala ya'dilu fil qadiyah, dan dia tidak berlaku adil dalam hukuman. Mana kalau jadi dia ketika orang bercara, dia mehok pada orang dia. Tiga tuduhan jahat. Gapo tuduhan? Tak pergi perang, bagi harta tak sama, tak rata sama rata, dan zalim dalam hukuman. Sudahlah. Sa'ad pun dengar ni. Sa'ad terus berdoa. Depan-depan, Sa'ad pun doa lalu. Faqala sa'ama wallahi la'ad'uwanna bisalasin. Demi Allah, aku akan mendoakan kepada orang ni tiga perkara. Tiga perkara aku minta. Ya Allah, tulis. Yang pertama, ya Allah. Ya Allah. In kana 'abdaka hadza kaziban. Kalaulah ni hamba-Mu ni Usamah bin Qatadah ni seorang pembohong, dia bangun kerana riak nak tunjuk dia gedebel dan hanya ingin dikenali, cari glamour, apa jadi? Fa'atil umrahu, panjangkan umur dia. Pelik tak? Orang lain suruh mati, Umar kata tak, panjang umur dia, hanya panjang ini. Wa'atil faqrahu, tapi dia hidup dalam kemiskinan. Papa ke dana. Tak ada pedah kita hidup weh. Papa ke dana duk minta dengan orang ni. Allahu akbar. Apa berat laginya? Wa'arradhu lil fitan. Dan dedahkanlah dia kepada ujian-ujian yang berat. Berapa doa dia minta? Panjang umur, hidup dalam kepakiran dan hidup dalam fitnah. Doa orang zalim
Tuhan bayar cash. Apa jadi dengan Usamah tadi? Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ha. Fakana ba'da zalika yaqul. Lama berselang setelah itu dia mengatakan, hadis ni panjang tapi oleh kerana dia pendek jadi kita masih macam tak faham. Baik, kita tambah biar pelajar-pelajar ni jelas molek. Jadi bila dia hidup panjang umur lah, panjang umur orang pergi ke Kufah, seorang pakcik tua pakai je lusuh papa ke dana, duduk tunggu tepi jalan, mana-mana wanita lalu nak mengorak. Siapa dia nak layak orang tua lah gitu. Nah, budak tengok pun tok ayah ni tak mampu lagi. Bila orang tanya pakcik, kenapa jadi gini? Pergilah duduk etikah di masjid, jangan duduk tepi jalan, duduk kacau anak-anak perempuan orang ni. Dia apa kata? Dia kata apa ni? Dengar ni. Syekhun maftun asabatni da'watu Sa'din. Dia kata, aku ni orang tua yang telah banyak ujian kerana terkena doa Sa'ad yang dizalimi. Nah, dia mengaku dah. Tapi nak tarik balik tak boleh dah. Doa ni kadang sudah tembus, dikabul oleh Allah Ta'ala, jahannam lah orang ni. Umur panjang, miskin, papa kedana, duduk kacau orang perempuan lalu tepi jalan, hina lah orang lagu ni. Hina. Bila orang tanya dia, kenapa tok ayah jadi gini weh? Dia kata, aku ni kena doa Sa'ad. Aku fitnah dia dulu, pergi tuduh dia buat benda yang tidak baik. Allahu Akbar. Dengan kata dari rawi, kata di Abdul Malik bin Umair, si perawi daripada Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihatnya lama. Setelah itu kedua kelopak matanya telah menutup matanya kerana lanjut usia. Kecuk dah. Hak kelopak mata pakai tuduh. Duduk tepi jalan, duduk kacau anak perempuan orang. Na'udzubillah. Dia sering kali menghampiri gadis-gadis remaja dan menggoda mereka. Sebab dia nak layak orang tua lagu tu. Berat tak berat doa orang zalim? Jangan jalan. Pasal itulah hari ni, kita tengok fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada sebahagian pendakwah. Ambil poster, pangkah, tulis macam-macam. Buat video TikTok, kata macam-macam. Duk sebar dalam grup macam-macam. Kita doa lah. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah. Kita takut nak doa sebagaimana doa Sa'ad. Boleh je. Nah, mana-mana orang yang pangkah gambar saya dengan tuduhan-tuduhan ni, ya Allah panjangkan umur dia, miskinkan papa kedanakan dia, hidup dalam keadaan hina. Kalau Allah Ta'ala kubur masa tu, tengok sikit lagi. Nah, sikit lagi duduk main, duduk main TikTok pergi jalan. Nah. Katakan orang lagi ni. Jangan main. Warna tak ayah main TikTok ni. Dia tengok tadi yang gelap tepi stesen bah, kata apa dah. Budak-budak tengok pun dia terbengoklah orang tua ni. Tapi insyaAllah para pendakwah, pelajar-pelajar, bakar-bakar imam dan pendakwah, jangan doa tak baik pada orang. Kecuali yang melampau sangat, kita doalah supaya Allah Ta'ala hentikan dia punya kejahatan. Berilah hidayah kepada dia. Mudah-mudahan hari ini dia jadi musuh kita, boleh jadi setahun dua lagi dialah menjadi teman rapat yang mendukung dakwah sunnah ini. InsyaAllah. Mana baik dua tu doa? Doa mampu ke? Kedua hidayah. Itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita waktu Quraisy, Thaqif, puak-puak Taif pukul dia, malaikat minta izin dengan Nabi nak hempak ke apa dia? Bukit. Nabi kata apa? On ya dah. Jalanlah. Tu kalau kita. Nabi kata la bal arju an yukhrijallahu min ashabihim min aslabihim man ya'budullah. Jangan, aku mengharapkan mereka Allah Ta'ala beri keluarkan daripada zuriat mereka orang yang sembah Allah. Para pelajar, tanda di antara doa Nabi 10 tahun Nabi kita doa waktu sebelum hijrah Taif, tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Selepas daripada itu, puak-puak Saqif berduyun-duyun masuk Islam.
10 tahun sabar, insyaallah orang masuk Islam. Kalau tidak mati habis puak kafir. Duk neraka belaka puak dia. Biarlah pendakwah biar bersifat rahmat, berkasih sayang. Anggaplah apanya orang tuduh pada kita tu sebagai penguat semangat untuk berjuang dan meraih pahala orang tanpa dia sedar. Sebab orang kutuk kita, bermakna kita boleh pahala dia. Dia panggil, dia akan jadi muflih di akhirat. Kita akan jadi kaya kerana mendapat pahala pencen dengan hanya sakit kepala orang tuduh je lah. Pada itulah seorang ulama salaf dikatakan daripada Hasan Basri, wallahu a'lam siapa, dia kata bila orang bagi tahu dia syekh, orang duk kata macam-macam. Syekh kata apa? Dia tak kata, panggil budak-budak ni buat TikTok, buat apa ni, poster lawan balik. No, syekh kata apa? Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri pada aku pahala yang aku tak buat. Allah Ta'ala beri apa? Beri pahala kita tak buat. Kita tak apa, duduk tidur rumah, orang duduk pangkah poster lah, orang tulis macam-macam, duduk sebar dalam Facebook, duduk sebar dalam grup. Kita kata alhamdulillah, banyaknya pahala kita boleh hari ini. Penyebar-penyebar, tunggulah menjadi muflis di akhirat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita semua para pendakwah daripada kejahatan-kejahatan. Tak habis lagi bab ni. Sedap sarah. Habis bab ni bab dulu. Baiklah. Ni Allahu Akbar. Cerita lagi tengok. Hadis yang ke-870. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Urwah ibnu Zubair bahawa Sa'id bin Zaid diadukan oleh Arwa binti Aus mengambil sepetak tanah dia. Anak Arwa ni. Ada orang nama Arwa. Bagaimana ini Arwa? Bukan Arwa sini, ini Arwa hok pengadu. Dia kata, jadi Arwa ni dia tuduh Marwan, dia tuduh siapa dia? Sa'id bin Zaid. Waqila Uwais, ada kata orang nama lain. Dia dituduh pada siapa? Kepada Marwan ibn al-Hakam, Gabno. Khalifah masa tu Marwan. Dia pergi angkat tuduhan. Wanita tersebut menuduhnya telah mengambil sepetak tanahnya. Sa'id bin Zaid berdoa. Dia berdoa, dia kata apa? Sa'id bin Zaid ni sahabat radhiyallahu anhu, dia kata ana kuntu akhidhu min ardiha syai'an. Aku nak ambil tanah dia sedangkan aku yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sabi aradin. Dengar. Sesiapa yang mengambil sejengkal tanah orang secara zalim, kita tanda batu sini, kita ambil sejengkal tak sini, akan digantungkan di lehernya sampai 7 lapis bumi. Sejengkal kalau digulung 7 lapis, banyak mana? Banyak awal, banyak lori nak letak tengkok dia gantung. Tak kira aku nak ambil tanah orang. Kata saya, aku yang meriwayat hadis ni. Saya marah. Marwan berkata, aku tidak akan meminta bukti lagi setelah ini. Biarlah, aku percaya kepada sahabat Nabi ni sebab dia yang meriwayat hadis. Allahu Akbar. Faqala Sa'id. Sa'id pun doa. Ni. Maknanya ada dua cara lah. Sama ada kita maafkan atau kita doa. Sa'id pun doa. Dengar ni. Allahumma in kanat kazibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Na'uzubillah. Kita dengar doa orang soleh ni takut. Ya Allah, kalau wanita ni bohong, maka butakan mata dia. Dia berjalan meraba-raba, mati dalam tanah dia. Tanah dia tuduh tu, dia mati situ. Apa jadi? Setelah itu wanita tadi tidak meninggal dunia sampai dua mata dia buta. Akhirnya buta mata dia. Tak tahulah kena apa, kecil manis ke apa. Ketika dia berjalan dalam tanah dia, gagak-gagak tu, jatuh dalam lubang, mati situ. Bahaya tak bahaya doa orang kena zalim? Jangan gurau. Lepas itulah pelajar-pelajar yang ambil bagi orang. Ambil selipar orang ke, ambil mengapa dia ke.
Kalau dia doa, nah, ya Allah siapa dia curi lepak aku putus kaki dia, dia kata. Esok dia lepak sepak bola, pong cabut kaki. Suka lah. Doa orang zalim ni, tengok apa jadi ni. Tengok ni, si makcik ni, aku nak sebut nama pun tak teramak sebab ramah orang nama ni. Makcik ni apa jadi? Jatuh buta mata, jatuh dalam lubang, dalam tanah dia sendiri. Mati situ. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana. Kalau kita boleh sabar, jangan doakan kepada orang. Tapi kalau dah tak tahan dah, dengan keburukan yang dibuat oleh orang, doalah. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia, biar dia berhenti daripada kezaliman tersebut. Kalau melampau juga, doa. Sahabat-sahabat pun berdoa, tak kira kita tak boleh doa. Tapi tulis itu, doa keburukan ini tahap yang terakhir lah. Tahap yang terakhir. Tahap yang pertama, doakan kebaikan. Minta Allah Ta'ala hidayah ke dia. Ataupun minta Allah Ta'ala hentikan perbuatan jahat dia. Tak berhenti juga. Tak ini juga. Minta biarnya. Biarnya jatuh dari lubang mana-mana. Nah. Mati situ. Wallahu'alam. La hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, kita beri setakat itu dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Bab yang ke-19, babul tabarri min ahlil bid'ah wal ma'asi. Bab kita berlepas diri, bebaskan diri daripada pelaku bid'ah dan ahli maksiat. Tajuk ni sangat besar untuk dipahami. InsyaAllah kita cuba huraikan dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.